Raisa Hidup Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Pemirsa, di perjumpaan kita kali ini saya akan membahas mengenai cara-cara atau beberapa pilihan latihan untuk memperkuat otot batang tubuh Anda atau yang biasa Anda kenal dengan core muscles. Pemirsa, core muscle atau otot batang tubuh sangat penting fungsinya karena ini merupakan inti gravitasi dari tubuh Anda. Dan selain itu, otot batang tubuh Anda memberikan kekuatan atau support penuh bagi Anda saat melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Sehingga tentunya menjaga postur tubuh Anda dengan baik, meningkatkan performa Anda, serta juga menghindari Anda dari cedera atau nyeri-nyeri di bagian punggung belakang atau punggung belakang bawah ya pemirsa. Nah juga selain itu yang pasti ada bonusnya, yaitu karena core muscle ini merupakan bagian salah satunya adalah otot-otot perut, sehingga juga tentunya bagi Anda yang ingin berpenampilan lebih menarik, nah salah satunya juga melatih core muscle atau juga otot di bagian perut, punggung, dan meliputi juga bahkan sampai area bokong. Nah, sebagai gerakan yang pertama, pemirsa tentunya kalau kita ngomongin tentang latihan otot, pasti selalu sit up. Nah, kali ini saya akan memberikan beberapa variasi atau pilihan lain selain Anda sit up. Nah, yang pertama kita mulai dari berdiri dulu ya pemirsa. Kita bisa melakukan namanya berdiri, kemudian kita temukan siku yang kanan dengan kita temukan dengan lutut yang kiri ya. Seperti ini akan melatih otot perut atas, perut bawah, serta perut samping. Kita bisa mulai, satu, tangannya di belakang kepala. Nah, ini kalau kanan dan kiri ini artinya satu round ya, dan kita melakukan sampai 5 round. Oke. Pastikan sebelumnya Anda mengunci perut Anda dulu sebelum Anda mulai untuk melakukan menemukan siku dan lututnya. Oke. Tuh, seperti ini, kunci dulu perutnya, buang napas pada saat melakukan gerakan. Jangan lupa, ini bisa dilakukan sampai 5 round atau masing-masing 5 repetisi. Gerakan yang kedua, Anda bisa melakukan sembari duduk. Semua gerakan yang saya contohkan tanpa perlu menggunakan alat. Nah, yang kedua adalah Anda bisa menggunakan matras, jadi Anda duduk, tangan bisa di samping bokong Anda untuk sedikit bersandar. Kemudian yang Anda lakukan adalah kunci perutnya sebelum Anda mulai mengangkat kaki Anda satu persatu. Saat diangkat, jangan lupa ditahan sekitar 2-3 detik. Seperti ini ya, saya contohkan pemirsa, Anda kunci perutnya, kemudian angkat kaki satu saja. Angkat, tahan 2-3 detik, 1, 2, 3. Kemudian Anda turunkan kembali. Ini akan sangat berasa di area paha depan atau quadriceps dan juga area otot-otot perut Anda, perut bawah dan perut atas. Kemudian lakukan juga di kaki sebelahnya. Kita mulai angkat, kunci perutnya dulu kita angkat. 1, 2, 3. Kemudian kita turunkan perlahan. Nah pemirsa, Anda dapat melakukan gerakan ini untuk masing-masing kaki sebanyak 5 kali, 5 repetisi ya pemirsa. Gerakan yang ketiga adalah posisi crunches atau gerakan crunches, sehingga Anda perlu untuk berbaring. Kaki boleh Anda tekuk dan tangan disilangkan di area dada. Nah pada saat Anda mengangkat tubuh sampai area bahu ke bawah sedikit saja pemirsa, sisanya harus menempel pada area matras ya. Pada saat diangkat, kunci dulu perutnya, tarik nafas, kunci perutnya, dan buang nafas pada saat melakukan gerakan. Dan pada saat di atas, tahan 2-3 detik. Kita mulai, 1, 2, 3. Tahan, 1, 2, 3. Kemudian Anda letakkan kembali. Dan berikutnya Anda mulai lagi, angkat lagi. Kunci perutnya, buang nafas. 1, 2, 3. Anda dapat melakukan gerakan ini sampai 10 repetisi. Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan pilihan bagi Anda yang susah melakukan gerakan crunches seperti tadi atau misalnya mengalami masalah nyeri di otot-otot punggung, terutama otot punggung bawah. Anda dapat melakukannya dengan mengangkat kaki Anda, jadi tetap melakukan gerakan kekuatan otot tetapi kaki yang diangkat pemirsa, jadi angkat kakinya membentuk sudut 90 derajat dan kemudian tahan kunci perutnya dan turunkan kaki Anda satu persatu dengan ujung kaki menyentuh tanah atau menyentuh matras. Kita mulai seperti ini pemirsa. Satu, pelan-pelan diturunkannya. Gerakan kaki selanjutnya, dua. Anda dapat melakukan gerakan ini dengan masing-masing kaki sebanyak 5 repetisi. Gerakan berikutnya adalah gerakan bridges. Nah, Anda dapat melakukan dengan posisi kaki yang sama, kemudian posisi gerakan ini adalah Anda akan mengangkat area
punggung dan bokong Anda dan pastikan antara lutut, panggul, dan juga bahu menjadi satu garis. Tapi sebelum melakukan, pastikan Anda sebelumnya tarik nafas, kunci area perut, dan kemudian kontraksikan otot bokong Anda sebelum Anda mengangkat bagian tubuh Anda. Kita mulai ya pemirsa, perlahan diangkat kunci perutnya, kontraksikan otot bokongnya, kemudian secara perlahan angkat bokongnya, dan pastikan posisi antara lutut, panggul, dan juga bahu satu garis. Nah, ini akan sangat berasa di area otot perut, bahkan sampai ke area otot paha belakang atau hamstring, termasuk otot-otot panggul Anda juga. Dan setelah ditahan 2-3 detik, turunkan perlahan. Tidak perlu berburu-buru ya, supaya jangan sampai cedera pemirsa. Setelah itu kita lakukan lagi gerakannya. Anda mulai mengangkat, kontraksikan dulu otot perut dan area bokongnya, angkat perlahan. Dan kemudian tahan 2-3 detik. Dan kembalikan lagi. Anda dapat melakukan gerakan ini sebanyak 10 repetisi. Nah, gerakan berikutnya bisa dibilang namanya gerakan Superman, pemirsa. Posisinya adalah Anda telungkup, kemudian mengangkat area tangan dan kaki Anda. Saya contohkan ya, pemirsa ya. Nah, Anda telungkup, kemudian tangannya ke depan seperti Superman, kakinya juga ke belakang. Dan pada saat bersamaan, angkat tangan dan kaki Anda tetapi badannya masih menempel pada matras. Kita mulai seperti ini pada saat mengangkat kunci perut dan otot bokongnya. Dan kemudian di atas tahan 2-3 detik. Kita mulai 1, 2, 3. Angkat, kemudian tahan 1, 2, kemudian lepaskan kembali. Anda dapat melakukan ini 5-10 repetisi. Kita mulai lagi ya. Kita mulai 1, 2, angkat. Tahan 3 detik, 1, 2, 3, kemudian lepaskan. Gerakan yang terakhir pemirsa adalah gerakan plank. Tidak perlu 1 menit bagi Anda yang pemula, cukup melakukan 30 detik saja. Tetapi yang harus dipastikan pada gerakan ini adalah tekniknya. Saya contohkan ya pemirsa. Pada saat Anda melakukan plank, pastikan bahu sejajar dengan siku. Jadi jangan seperti ini pemirsa, tetapi harus ditegakkan. Dan kemudian angkat perlahan, pastikan antara bahu, kemudian juga panggul, lutut, semuanya sejajar. Kita angkat ya, 1, 2, 3. Tahan sampai 30 detik. Nah demikian pemirsa beberapa gerakan variasi yang dapat Anda lakukan untuk melatih core muscle atau otot-otot batang tubuh Anda. Semoga Anda bisa melakukannya di rumah dan yang pasti Anda harus selalu semangat, hidup aktif, dan hidup sehat.